Om Swastiastu. Swastiastu Kak Bemo, salam congkak. Salam congkak, jeneng budi, congor Kak Bemo. Punapi gatren iki, jeneng budi. Luar biasa, dahsyat Kak Bemo, ketemu sarang Kak Bemo malih niki. Wih. Hidup halus penuh dengan perjuangan yang positif kan gitu. Tapi, napi niki penyemang Kak Bemo, raino mangkin niki Kak Bemo. Jadi mangkin, jam mantep niki. Komplit. Wenten salad. Wih, salad. Isi pasta, telur rebus, kacang merah, baked bean, wenten sayur, pokoknya maknyos. Lengkap proteinnya kan, mong eh. Toh, kopinya juga cappuccino. Wenten jajah tebih. Kak Bemo, niki tidak. Jatuh semun Kak Bemo jadi ngopi yang duang seriotan. Apa yang main ngopi, yang seger, yang jeneng budi. Mantap. Apa gaya yang lancar, tuturan satu podcast. Walking challenge. Walking challenge. Book bang. Rahino mangkin, napi ini kak Bemo. Sane mangkin, jadi wedan ketuturan satu, sane pini dahat. Tiket yang mudah, tidak dua mal, jeneng budi. Sane mamurde, kisah kehidupan Begawan Dorne. Begawan Dorne, wih, tokoh besar nih Kak Bemo. Tokoh besar, beliau juga salah satu yang menjadi tokoh sentral di peperangan Baratayuda. Oh, wih, zaman dulu nih Kak. Lain ini Kak Bemo mau menceritakan kisah hidup beliau. Begawan Dorne itu terlahir dari pendeta Hindu di Hindia, keturunan Luwih seorang pendeta. Namanya Pendeta Baradiwaja. Oh, Begawan Baradiwaja. Begawan Baradiwaja. Suatu hari beliau menyucikan diri di Sungai Gangga. Biasa juga orang Bali itu namanya melukat dengan beberapa sesajen. Di tempat yang airnya bening, sunyi, tapi tidak disangka tidak dijana, ada bidadari namanya Diah Gresati. Oh, itu yang sedang mandi pun. Ya, Gretasi ini. Sengaja nih menggoda nih Kak Bemo ya. Entah sengaja, entah tidak, yang menggoda kan seorang bidadari. Dari berapa kuatnya iman Begawan Baradiwaja ini juga tergugah. Nafsunya memuncak tapi tidak ada pelampiasan. Karena seorang pendeta suci kalau masih diganggu dengan wanita cantik kan runtuh wibawanya kan gitu. Nah, di tempat itu banyak terdapat buci pun. Air mani pendeta ini ditampung dalam sebuah kunci yang akan membesar menjadi sebuah janin. Di janin itu membesar ini walaupun tidak ada rahim karena kebesaran siapa Tuhan mungkin ya. Terjadilah bayi laki-laki lahir yang bernama Trona. Trona. Oke. Itu kisahnya. Itu baru dia lahir. Jadi Drona ini lahir dari guci ya Kak Bemo ya? Ya, lah. Setelah begitu lah, kembalilah ibu. Nah, dikisahkan sekarang kehidupan Drona masa muda, karena dia bukan bangsa-bangsawan. Dikisahkan sekarang dia berguru ke Begawan Parasurama. Nah, itu guru yang maha guru. Ya. Maha guru Parasurama. Parasurama ini juga memiliki kisah bahwa dikisahkan beliau adalah reinkarnasinya Betara Wisnu, apa namanya itu? Awatara. Awatara bersenjatakan kapak yang pada membenci para ksatria. Karena Sang Drona ini bukan ksatria, begitu pula ada pangeran dari kerajaan Pancala yang nginep wangsa ngaku-ngaku menjadi rakyat kecil pun. Oh, biar bisa berguru kan? Yang di, ya di situ taknya biar diterima menjadi guru. Pangeran itu bernama Drupada. Nah, di sinilah ditemukan perkawanan Drona dan Drupada, Bu. Karena akan apa namanya? Berlangsung sekali dia. Kan ada hubungan ya. Nanti di perang Batarudia itu. Oh. Ngerti deh. Benar ya Kak Bemo ya. Ya. Nah, kita kisah-kisah yang begitu orang ada hubungannya. Semuanya ini sudah menjadi titah Utara Krishna nanti yang
mastermind atau otak yang paling menjalankan peran Baratayuda. Nah, dalam perguruan bersama ini berjadilah Drupada. Kecuali ketika kalau ayahnya sudah turun tahta, dia akan dibahkan, dihadiahi kerajaan Pancala. Di situ dia membilang kepada Drona, kalau kerajaan Pancala ini akan dibagi setengah ke siapa namanya yang tadi itu Drupada, setengah akan dikasih Drona. Oh, dijanjikan seperti itu kan? Dijanjikan seperti itu. Nah, sekarang masa mudanya ini sang Drona itu, kawan Drona menikahi Dyah Krepi namanya. Iparnya itu sang Krepa Cahya. Oh, menjadi Krepa. Penasehat di Hastinapura. Nah, mereka menikah dalam kemiskinan lah yang sangat itu. Waduh. Sangat miskin. Berarti sulingi miskin ini masih dia. Miskin. Karena sudah pontang-panting mencari kerja, lowongan tertutup masa pandemi sama sekarang kan begitu. Ingatlah Drona dengan persahabatannya dengan Drupada waktu dia masa kuliah. Mereka ke situ ternyata Prabu Drupada itu ingkar janji buat prestasi. Karena hidup di dalam dunia yang sudah berbeda, sang Drupada sudah jadi raja, teman sekolahnya sang Drona masih kangen kaum miskin membawa amplop untuk nyari pekerjaan gitu. Di sana dia nggak mengaku. Nah, dia bilang begitu, mustahil saya punya teman orang miskin kayak kamu. Karena sejatinya kehidupan itu yang berkawan, carilah dengan yang level yang sama gitu. Dari segi ekonomi harus dilihat, manajer sama-sama manajer berkawan, Sening Budi barista itu yang dipikirkan. Kejadian masa lampau itu tidak diingat. Nah, kembali dengan rasa menyesal, malu, pegawai Drona ini kembali ingat dengan iparnya sang Krepa Cahya yang jadi penasihat. Nah, di situ dia minta pekerjaan. Dalam perjalanan ke Hastinapura ditemukanlah anak-anak bangsa Kuru ini, 100 Kurawa dan 5 Pandawa itu bermain bola. Bud, ketika itu bolanya jatuh ke sumur, sebuah sumur yang kering. Nah, disinilah begawan Drona itu, kan belum namanya begawan, sang Drona itu mengambil rambutnya, bud, just. Sehingga dia menjadi tali nyambung menyambung, terangkatlah bola mereka. Itu so actionnya begawan Drona awalnya itu. Nah, kakek mereka dilaporkan sama Pandawa sama Kurawa ini bahwa ada seorang muda yang cocok menjadi guru mereka. Dan seketika itu Begawan Bhisma mengenali bahwa itu Begawan Drona. Nah, singkat cerita diajaklah menjadi guru para Pandawa dan Kurawa. Memiliki murid yang paling disayang itu Arjuna sejatinya, Cening Budi. Nah, disinilah Begawan Drona memiliki apa namanya guideline lah. Tidak menerima murid dari bangsa non ksatria. Sehingga datang anaknya maharaja namanya Karna ditolak. Karena Karna ditengarai bapaknya seorang kusir kereta. Oh, gitu ceritanya. Datang lagi ke Lawye mau ngelamar menjadi murid. Cening Budi sudah mendengar cerita ke Lawye di episode Kak Timo yang terdahulu. Ditolak lagi alasannya. Bahasa Inggrisnya itu let me go. Let me reject. I'm sorry. I reject you. Gitu. Karena you not you from Satria kan gitu. Nah, dipisahkan sekarang. Hasil perkawinan dengan Dyah Krepi ini memiliki putra yang sangat ganteng, Bu. Yang sangat disayang namanya Aswatama. Di situ Gawan Drona berjanji bahwa hidupnya 99,99% lah untuk membesarkan, menjaga, membahagiakan. Karena saking melarat kehidupan dari dulu, saking melaratnya Cening Budi. Dan KBMO pisahkan banyak keluarga-keluarga di Bali begitu. Saking melaratnya nanti bapaknya punya janji suci, apa namanya itu janji hidup,
kapan ya anaknya sukses akan rela meninggalkan dunia ini, kan begitu ya, banyak dikisahkan ya. Mungkin kakak bapaknya Kak Bimo mungkin begitu ya. Saudara sembilan hidup dalam kehidupan taraf yang paling miskin. Oh, di ketela pohon satu ini kita rebut bersembilan ya. Di situ mungkin sedih. Kak Bimo cerita kehidupan itu mungkin sedih. Mirip dengan Drona ya. Banyak orang yang berjanji kayak begitu. Yang panake sube nepukin sing takut ngalahin mati. Itu dikisahkan dalam peperangan Baratayuda di Kurusetra. Setelah kematian Begawan Bisma yang menjadi panglima perang, hari ke-11 ini ditunjuklah Begawan Drona menjadi panglima perang, menggantikan Bisma, Kak Bima ya. Menggantikan Bisma. Nah, hari ke-13 diamuklah pasukan Korawa ini oleh Abimayu, anaknya si Arjuna. Keteteran ya, Bun. Keteteran majulah Drona maju. Kisah cerita dengan ngamuk mati Abimayu, karena Begawan Drona ngamuk kan itu. Kembali sekarang peran Utara Kresna. Sekarang kembali dia berperan, Bun. Kisah ceritanya dia diingat. Kata-kata Drona itu diingat, Bun. 99% matinya itu digantungkan dengan anaknya. Ah, kebetulan ada pasukan kavaleri milik Kresna dipimpin oleh gajah Aswatama. Jadi Aswatama manusia ini, pangeran ini Aswatama gajah. Disuruhlah Sang Bima dengan senjata gada troncong polo namanya pun mendekati gajah itu. Sekali tebas, kepala gajah itu hancur berantakan. Wah, hancur seperti kena bom nuklir di Hiroshima. Hancur entah berantah. Di situ Sang Bima ini kuat-kuat pun memakai toa dengan kekuatan berapa desibel. Aswatama mati. Oh, Aswatama mati. Sambil duduk. Semua merinding mendengar. Karena kunci kematian Sang Drona sudah tahu. Ketika anaknya meninggal, beliau akan rela kalah dalam peperangan. Tidak ada tujuan hidup lagi, Kak Maya. Ketika Sang Bima berteriak model begitu, ratusan ribu pasukan Pandawa juga memberitahu kayak gitu. Aswatama mati. Bayangkan tuh Cening Budi kalau 100 orang model begitu. Bagaimanapun telinganya Begawan Drona yang sudah tak awas, sudah mendengar. Tetapi untuk meyakinkan kematian anaknya itu, Begawan Drona mendekatilah para Pandawa. Karena di situ ada namanya Sang Yudhistira yang terkenal sangat santun dan tidak pernah berbohong. Sangat jujur. Dari perkataan beliau lah, apapun yang keluar akan menjadi titah. Mendatangilah sambil bersimpuh menanyakan. Dengan Kresna juga ada di sini. Cening para Pandawa semua. Begawan Drona juga guru kalian. Salah satu yang Begawan sangat yakini kejujurannya adalah Cening Yudhistira. Nah, Cening Yudhistira, apakah benar Aswatama mati? Nah, di situ terjadi pergolakan. Tetapi demi perang, demi kemenangan kan gitu, namanya manusia pasti memiliki nafsu. Beliau bilang benar Aswatama mati. Itu aja yang dia bilang ya. Dia rangguk-angguk tiga kali ketika dia membilang gajah itu nyaris tidak terdengar. Oh, dia sebenarnya ngomong gajah. Gajah juga tapi sedikit. Nah, seketika itu kereta beliau, karena dulu-dulunya ini kereta beliau tidak pernah menyentuh tanah. Cuman Begawan Drona tidak ngeh. Ketika dia bilang gajah itu langsung menyentuh tanah. Ini ceritanya Cening Budi, Kak Bimo cerita ini sambil merinding. Nanti dikisahkan dalam Bima Swarga, kisah itu. Sang Yudhistira juga pernah masuk neraka, tapi komposisinya kan berbeda. Next video Kak Bimo ya? Next video. Nah, seketika itu lemah dia pun. Kemampuan Begawan Drona langsung bersimpuh. Dari mana datangnya ini? Datang anaknya Prabu Drupada, putra Drupada, Drestajumana namanya. Dengan ketidakmampuan Begawan Drona ini langsung dipenggal kepalanya.
Karena menurut cerita Sang Tresuyu Made ini dirasuki arwah Sang Eke Laiwil yang dulu mulai dendam menjadi murid ditolak. Oh, ini kisahnya Cening Budi sangat mekilit kan. Orang Bali mekilit. Intinya Begawan Dorma orang Bali bilang tuh pecah dari peperangan, meninggal secara terhormat. Tahu bapaknya sudah meninggal, ngamuk ini, asuh tamu anaknya pun ngamuk ini, mencari orang, wah ngamuk membabi buta, tetapi ketika berhadapan dengan Arjuna, lari dia. Sebagai bangsa kesatria itu memalukan sekali. Nah, itu kisahnya biar Cening Budi mengerti. Epik-epik Mahabharata ini banyak sekali kita bisa upas, karena banyak itu ada hubungan dengan kehidupan zaman sekarang. Iya, ini ceritanya Begawan Drona termakan hoak Kak Bimo ya. Ah, hoak. Ternyata kisah ini juga banyak ditiru oleh penipu di telepon itu. Oh, anakmu meninggal, anakmu meninggal itu ya, betul ya Kak Bimo ya. Begitu juga banyak influencer yang bilang murah banget. Kasihan juga ya, termakan hoak. Dari mana datangnya seorang seekor burung gagak? Kalau di Bali namanya hoak. Maling kun, satu bawak, subesun, KBMO akhiri dengan para mesanti. Yang baru menemukan channel KBMO, KBMO dalam hati yang paling dalam, mohon like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng, biar konten-konten KBMO tambah besar, semakin banyak follower, subscriber, dan kita bisa berkreasi dengan cerita-cerita dan konten-konten yang lain. Om Santi, 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 Om. Thank you, Kak Bimo. Salam congkak. Salam congkak.